Sahabatku, ketika menghadapi saat-saat sulit dalam hidup, apalagi saat menghadapi masalah keuangan, mari kita mohon kepada Tuhan agar memberikan rezeki yang kita butuhkan dan dengan penuh iman mengharapkan pertolongannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh kepasrahan, mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu. Kami menyadari bahwa saat ini kami dihadapkan pada tantangan keuangan yang sulit. Kami merasa cemas dan khawatir tentang masa depan keuangan kami. Tuhan, tolonglah kami dalam saat ini. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengelola keuangan kami dengan bijak, agar dapat memenuhi kebutuhan kami dan juga memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin telah menyebabkan kesulitan ini. Bimbinglah kami untuk hidup sederhana dan tulus, mengandalkan kasih dan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penyayang. Kami meletakkan segala kekhawatiran dan beban keuangan kami di hadapan-Mu. Bantulah kami mengatasi segala rintangan ini, dan bukalah pintu-pintu keberkahan finansial bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami dengan berkat-Mu yang Maha Kudus. Kami sempurnakan doa ini dengan doa agung yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.